what's wrong. Something isn't right. I feel I belong in the light. Selamat datang di channelnya Nevan Setiawan dan Sehu Petualang. Dan buat teman-teman semuanya, apa kabar nih? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, intinya di kesempatan di hari ini, intinya saya itu lagi mau ajak teman-teman semuanya itu jalan-jalan untuk mencari hewan, yaitu enggak tahu doggy, enggak tahu kucing yang hidupnya di jalanan atau keliaran atau yang terlantar, kita kasih makan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe di channelnya Nevan Petualang dan Sehu Petualang. Intinya buat teman-teman semuanya silakan di subscribe, jangan lupa di like, di share, di komen supaya channelnya makin berkembang lagi. Nah, buat teman-teman semuanya di sini seperti tadi saya itu habis membeli intinya makanan yang buat kucingnya buat teman-teman, dan saya juga sudah mempersiapkan alat-alatnya berupa dari alat minum dan buat wadah makanan juga udah disiapin sama saya. Dan sekarang kita akan ambil alatnya yang ada di kantong ajaib celana ya. Guys, komplit okay, banget teman-teman. Kita udah beli makanannya buat kucing, dan kita racik dulu. Terlebih dahulu kita akan meraciknya, dan di sini juga ada saya udah bawa makanannya. Wow, makanannya ini Velibet ya buat teman-teman semuanya. Kalau Velibet itu untuk makanan kucing. Jadi kalau umpamanya kucing itu agak terlalu nafsu makan jadinya ya. Enggak seperti kemarin tuh kalau makan itu susah. Dan di sini juga saya bawa air minumnya. Di sini air minum itu buat nanti minumkan kalau umpamanya dia haus kita kasih minum. Dan kita bawa juga kapas. Asik. Kapas ini buat nanti kalau umpamanya ada kucing yang matanya beleken ya. Seperti setan belek gitu kan. Kita bersihkan gitu. Dan ini ada wadahnya juga, dan sekarang kita langsung racik lagi aja. Gimana? Langsung diracik ini. Ya, oke, siap. Oke teman-teman, sekarang saya akan meracik makanannya. Ikannya ikan apa tuh mas? Kalau ikan ini ikan tongkol ya. Oh, ikan tongkol. Ikan cuek. Cuek ya. Bukan cuek banget, saya cuek sama kamu. Enggak dong. Nah, ini ya. Kita racik dan kita buang aja durinya. Seharusnya ini kita harus di blender tadinya mas. Iya harusnya. Harus biar kita blender lembut ya. Biar biar lembut gitu. Shooting mas. Nih guys, banyak banget nih. Halo, udah lari. Wow, udah lari, udah nonton, udah lari. Teman-teman, banyak banget guys, anak-anak kecil sini guys. Dipencet-pencet. Udah dipencet. Karena seharusnya tadi harus pakai blender, ya. Tapi berhubung tadi saya belinya juga dadakan juga di jalan, jadi cuma seadanya pakai tangan. Intinya kalau seumpamanya melihat kucing liar atau kucing jalanan itu menurutnya saya buat teman-teman itu kita harus
kasih makan atau gimana ya. Soalnya jangan membedakan hewan kesayangan. Intinya buat teman-teman semuanya harus kasih sayang lebih sama hewan. Intinya yang hidup di jalanan juga kepengen hidup dan kepengen makan. Nah sekarang kita campurkan ke bag buat teman-teman. Aduh, ini digigit. Tuh adik-adiknya banyak banget ini. Gak apa-apa nih. Tuh, masuk YouTube nih. Cari aja Sehu Petualang sama Nevan Setiawan, cari aja ya. Ini namanya nih. Oke teman-teman, di sini kita campurkan apa namanya? Oke cukup ya sih ya. Kalau banyak udah cukup, kita kematkan saja. Terus. Ini banyak lalatnya karena di tempat itu ya, liar guys, tempat liar. Oke teman-teman, sekarang udah nikmat banget ya, kasihkan makan ya. Oke teman-teman, oke langsung kita langsung tadi ada di situ sih kucing liar tadi, kasihan apa sebelah sana ya, sebelah sana. Oke guys, kita ikutin Nevan Petualang ya. Tadi situ. Pada ngumpet lagi ya. Kita lagi nyariin tadi kemana tadi. Tadi ada beberapa kucing sama anak-anaknya tadi. Semuanya di sini saya sudah menemukan intinya tempat persinggahan atau tempat kediaman kucing liar ya, dan di sebelah sana, di sebelah kanan sana saya sudah melihat dengan adanya kucing yang masih kecil dan dia hidupnya terlantar, mungkin dia kelaparan dan kita kasih makan. Ikuti terus di channelnya Nevan Petualang dan Sehu Petualang. Oke, let's go. Oke guys, ini di tempat pembuangan akhir ya. Dia merasa takut ya, soalnya dia belum terbiasa. Pada giras ya guys. Ada yang kebingungan itu kucingnya guys. Mungkin kita ambil yang sono aja ya. Dia malu-malu kucing ya, guys. Beraninya yang kesini.
ini. Enggak mau yang soalnya kucing ini kan jenisnya masih kucing liar ya. Jadi dia masih kaget, teman-teman. Dia lebih enak atau menikmati makanan yang dari sisa makanan sampah ini gitu. Masih malu-malu ya. Apa ini tinggal aja? Tinggal. Kita cari lagi. Gimana? Oke, siap. Udah sok makan. Akhirnya mau juga dia. Dia maunya di apa namanya? Di tempat ini. Kalau di tempatnya kita enggak mau. Enggak mau. Biasa di lesehan itu. Lebih nyaman, lebih enak. Ada temennya nih mau datang. Satu mengendap-endap nih. Nggak ikut bareng makan. Oke, buat teman-teman semuanya di sini mungkin saya akan istirahat dan akan dilanjutkan nanti lagi ya. Soalnya sekarang berhubung sudah maghrib, saya pun akan kemas dulu ke masjid. Dan terima kasih sekali yang sudah mengikuti di channelnya Nevan Petualang dan Sehu Petualang. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk tinggalkan like, share, komen, dan di subscribe-nya supaya channelnya makin berkembang. Dan ingat buat teman-teman semuanya, jangan pernah kita ingat buat teman-teman semuanya, jangan pernah kita menyakiti hewan yaitu yang hidupnya di jalanan. Hidupnya di jalanan itu benar-benar rasanya pahit dan rasanya panas dan rasanya dingin. Intinya buat teman-teman semuanya, sayangilah hewan terutama yang hidupnya ada di jalanan, yaitu berupa seperti kucing ini. Ayo, jangan berebut ya, jangan berantem ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Ikuti terus di channelnya Nevan Petualang dan Sehu Petualang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.